So in pain balancing, so balancing will be always in rotating machine, eh? Rotating part. Eh? So if you have rotating part, kalau ada something yang tak balance, so mana dia akan create imbalance, ah, imbalance. Eh? So kalau ini dia rotate speed dia adalah omega. Contoh kan? Okay, so let's say kita ada something dekat sini which is imbalance. So what happen? Dia akan create centrifugal force. Eh? Nah, ada mass dekat situ, dia akan create centrifugal force lah. So centrifugal force ni apa? Centrifugal force ni apa value dia? M1. Ni center of rotation dia dekat sini tengah-tengah. Center of rotation dekat tengah. So kalau jarak dia dari situ adalah R1. So makna M omega square R. Okay. Ini acceleration ni kan. Cuman kadar rotational kita omega square R. Okay. Okay, so kalau ini single plane, eh, makna kita nak balance dekat round the rotor ni aja. Kalau kita ada satu lagi imbalance kat sini, so kita ada F2. So kalau jarak dia dari situ ke situ F2, ke center of rotation R2, so makna F2 apa? F2, omega square, R2 kan? Ini R1. Okay, so macam mana nak balancekan dia? So kita pakai vektor. So kalau resultant daripada dua benda ni adalah ni. Macam tu kan? Resultant dari dua benda tu adalah ni. So mana untuk balancekan dia kita perlu force pergi dekat situ kan? Kita perlu ada force yang pergi ke sana. Okay. So, untuk seimbangkan dia. So, basically, untuk create supaya ada force yang pergi ke sana tu, kita ada somewhere mass yang kita letak ke situ. So, kita kena pakai polygon. Eh. Untuk cari macam mana, berapa angle yang kita perlu untuk letak. Itu phase balancing, eh. So simple aja kalau dia satu roto. Tapi kalau dia ada dua roto, ini macam ni shaft dia. So kita ada satu roto dekat sini. Tentu kan? Lepas tu kita ada satu rotor kat sini. Macam tu. Takkanlah ni kita punya bearing housing, eh. Kat sini. Kat sini juga ada bearing housing.
Okay. So kalau kita ada imbalance kat sini, yeah, kita ada imbalance kat dekat situ. So ni akan create centrifugal force kan? F, yeah. So dekat dekat area blades ni dia akan create imbalance, tapi tengok, so dia dia ada jarak dari sini ke sini ya. Let's say L1. Okay. So remember, kalau force kemudian ada jarak, dia akan create apa? Dia akan create moment kan? So ke arah mana moment tu? Moment tu ke arah sini kan? So macam benda ni nak terangkat lah. Eh, dia pusing arah sana. Okay, so kalau kita ada balance satu lagi kat sini. Ada centrifugal force kat situ. So moment dia ada point pada point O ni, berapa moment dia? Apa moment dia? So jarak dari sini ke sini adalah let's say L2. So moment dia adalah kalau ni ke bawah, so kalau ni ke atas dia nak pusing sana kan, ke atas. Kalau dia ke bawah, so dia nak pusing ke bawah, so ni berlawanan arah. Kan, momen pada pada point O ni, pada point O ni, so dia dia dah tak seimbang. So kita perlu selaraskan momen dia, perlu seimbangkan momen dia. Lepas seimbangkan momen, baru seimbangkan force dekat masing-masing blade ni lah. Counter the force untuk setiap setiap blade. Tapi untuk seimbangkan ni perlu kita perlu letak mesh nanti. Letak mesh, nanti position mesh tu ada dekat dekat shaft ni. Untuk seimbangkan momen. Okay. Nanti dan kita kena pakai polygon. So momen apa formula dia momen? Momen formula dia F multiply dengan L kan? So setiap F tadi apa? Kalau dia M1, M1, omega square, R1, multiply dengan L. Coba kan? So multiplane balancing dengan in-plane balancing. Kalau in-plane balancing kita just pakai force polygon aja. Tapi kalau multiplane kita pernah pakai moment polygon dan force polygon. Oke. Okay. Alright, so kita tengok yang soalan yang ini. Ini saya pindahkan dulu. Okay. To this have been set up at row 2 with the distance 1.5. So ni ada this. Ni kalau kita lukis 3D dia. This. Okay. Contoh, lepas tu, each disc has mass 50 kg. So, masing-masing disc 50 kg mass dia. So, yang ni 50 kg.
Ini juga 50 kg. Botol. Yep. Si Oh, botol hilang. ni share screen ke? Hilang dia punya screen ni. Tak ada. Bila dia hilang? Baru je. Tak lama. Okay. So, apa-apa kena notify saya. Saya tengok bawah iPad ni je. Tengok dekat screen depan. Dia sangkut. Dia ikan lagi, Doktor. Ya. Ya, saya terpaksa keluar dulu ni. Okey, ni dah nampak eh? Ada? Ada? Okey, alright. Okey, so. So, ni disk dia lah. Kalau kita tengok secara 3 dimension. Let's say rotation dia adalah omega. So, masing-masing disk 50 kilogram. The distance of center of disk A. So, mana center of mass dari this A, ya? Mana? Doktor, dia hilang lagi. Putus lagi. Ya. Yep. Okay. So, center of mass dari this A 4 mm at angle 0. Eh? Okay, so let's say angle 0 tu dari sini. Eh? So, ni 0 degree. Eh? 4 mm dari center. So, makna dia center of mass yang untuk A tu dekat sini. Okay. 4 mm. Lepas tu, the distance of the center of this B from rotor axis 6 mm, angle 270 degree. So, yang ni yang B. So, 0 kat sini, 90, 180, 270 kan sini. So makna dia punya center of mass tu dekat sini 6 mm lah. Jarak dia 6 mm kan. Okay. So apa lagi?
0.5 kilogram mass at radius 400 millimeter at angle 90 was removed from this A. Okay, so dekat this A ni, dia remove 0.5 kilogram. Angle dia 90 eh. So somewhere dekat situ lah, this A kita assume 400 millimeter. Maknanya dekat-dekat ke tepi dia lah mungkin kan. 4 mm is very small eh. 4 mm maybe yang ini very close to the center, dekat shaft tu lah. Okay. And then apa lagi? 1 kg. Dia remove 1 kg dari this B, jarak 500-180. So somewhere here. Ini dia remove berapa nih? Ini dia remove 1 kg ya. Yang ini dia remove 0.5 kg. Okay. So kita nak letak mass untuk seimbangkan dia tu dekat sini. Ya, yeah, pada position L, L dan R eh. Jarak dia dari sini ke sini 0.5 meter. Yang ini 0.5 meter. Yang ini juga 0.5 meter. So berapa kita letak dekat L, berapa kita letak dekat R? Alright. So kalau karena dia multi-place balancing eh, karena dia sekarang multi-plane, makna ya, kita nak tengok moment kan. Moment contribute pada L, moment contribute pada R dan kena seimbangkan. So sekarang kita ambil reference ya. Kita ambil reference, let's say kita ambil reference pada L. Kita ambil reference pada L. So ni saya pindahkan je lah. Okay. Kita ambil terus table yang ni eh. Supaya kita boleh nampak sini. Okay. So yang ini plane A ya. So yang ini adalah plane A. Itu plane A, yang ini adalah plane B. Dan so kita start dulu dari plane A. Plane A, apa-apa information yang kita punya. 50 kg itu disk dari disk A kan. So center of mass dari disk A. Ini A, ini B. Center of mass dari disk A 50. Jarak dia dari center berapa? 4 mm kan. 4 mm. So M kali R 200 kg mm. So sekarang ni L kita ambil sebagai ini. L sebagai reference sekarang ni. L as reference. So jarak dia ke L, L dia atau jarak dia ke L ni berapa? 0.5 eh. 0.5. So sekarang ni agreement dia kalau dia ke
ke dari A ke kanan 0.5 ya, 0.5 minus 0.5. Okay, so kita punya momen karena ini momen ya, dia akan menentukan kemana dia pusing, gitu kan, searah jarum jam atau counterclockwise atau clockwise. Ya. And then MR kali R adalah 100, 200 multiply dengan minus 0.5 minus 100. Ya. Angle dia adalah 0. Oke, yang A minus tadi, yang dia yang ada mass yang berkurang tuh 0.5 ya. So 0.5 jarak dia dari center of rotation 400. Ya, yeah, so MA dia minus 200. So L dia 0.5. Yang ini multiply dengan 100 ya. Minus 200 multiply 0.5 sama dengan 100 lah, minus dengan minus 100, positif ya. Angle 90, so angle ini biarkan aja. So ini information yang kita punya kan. So sekarang kita pergi pada B. B, center of mass 50, jarak dari center dia 6 mm, multiply jadi 300. L dia sekarang bukan minus lagi, positif ya. So makna agreement dia, kalau kita pergi dari kiri ke kanan, itu minus. Dari kanan ke kiri itu plus kan. So B ke L ni jarak dia satu kan. So that's why kita ada satu ni. And then multiply MR kali R 300, angle dia 270. So biarkan ni information. Dia ada mass yang tolak minus 1 kilogram. Jarak dia 600 dari center. MR, M kali R yang minus 600, so dapat kita minus 600, ini dia 180. Lepas tu kita nak letak, berapa nak kita letak mass pada L, berapa kita nak letak mass pada R kan? Okay. So mass pada L, R dia 500, R 500 ini dari mana? Oke, okay, so ini kita tentukan kan berapa? Determine the mass needed at L at radius 500. So, makna kalau kita nak letak something dekat sini, nanti dia somewhere macam tu lah, ada mass macam tu kan. So jarak dari center ke mass ni dia kena 500 lah. 500 mm. So dah ditentukan, dari soalan dah ditentukan 500 mm. Okay. So 500 ml lah. 500 ml. Karena L sebagai reference, makna dia tak ada momen dekat-dekat L tu, tak ada momen contribution dari dia kan. So 0 dengan 0. Untuk R, 500 kali MR, 0.5 jarak dia dari R ke L. Eh. Jarak dari R ke L adalah 0.5. So 0.5, kita dapat 250 MR. Okay, so dah dapat information ni semua, baru kita buat dia punya momen poligon ya. Momen poligon. So ini saya shift ke bawah. Saya shift bawah sikit supaya nampak. Okay. So kita buat momen poligon dia. Let's say kita ambil yang position reference position ni dekat sini, start dari situ eh. Start dari sini. Momen poligon eh. Momen poligon. So mana ni memang awak nanti kena pakai kertas yang itulah yang ada dia punya skill.
So kita start dari plane A minus 100 MRL ya, MRL ya minus 100 kilogram milimeter meter. Dia punya angle 0. So kalau 100 saja, kalau angle 0, makna angle 0 ini dekat sini kan, angle 0 ya. Angle 0 nih. So kalau dia 100, makna dia kita kena scale 100 ke atas lah. Tapi kalau dia minus 100, makna dia pergi ke bawah. Ya, yeah, karena dia minus 100, dia pergi ke bawah. So ini 0 di kiri ke sana, minus 100 dia pergi ke bawah sini. Oke, mana lain dia? Balikkan. Mana 100, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira 5 lah. Minus 100 ya. Oke, so ini 100. Untuk E ya. Untuk E action. 190. So ini angle 0 sini. 90 ke situ kan. Sana. So pergi berapa? 100 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jangan lupa. Okay, ini so ini 100. Action. Pas itu apa lagi? Yang B ya. Yang B 300, angle 270. So, angle 0, 90, 180, 270. So, dia macam dari sini, dia pergi, dia pusing balik sana kan? 270. Berapa dia punya ini? 300 ya. 300, so, makna dia mengarah sana 300 ya. Yang ini salah. Kira tadi 5 itu 100 kan. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So ke sana. So, saya draw dia ke bawah. Macam tu. Ya sepatutnya berimpit dengan atas ni ya. So ini 300 B ya. Pas apa lagi? Minus 600, 180 ya. So dari sini 0, 90, 180. So kalau dia positif dia pergi ke bawah. Ya, kalau 600 positif makna dia ke bawah macam tu. Tapi karena dia minus 600 makna dia pergi ke atas ya. Di atas berapa? 600 ya, mana dua kali panjang tu? Ada tak cukup pula. Tak cukup. So tak apa. Kita assume dulu. So, ini 600 PXN. Okay. So, L sama dengan, untuk L sama dengan 0, untuk R 250 MR, which is dari sini ke sini ya, ke titik permulaan tadi. Okay, so tu ini dia punya. So nanti awak kena kira panjang dia tu. So kalau scale ni betul semua, awak kira nanti panjang dia berapa. So ini adalah 250 MR eh, untuk R.
angle dia kena pakai protector. Angle dia memang kena pakai protector. So angle dia kita kira dari mana? Dari sini sampai sini. So kalau dari jawapan tu dapat 158 ya, degree. Okay, so kita dapat 250 MR mass dari R sama dengan panjang ni berapa? Panjang ni nanti masa kita kira tu berapa, pakai ruler berapa panjang dia, dapatlah panjang dia 540 kan, 540. So dapatlah MR tu 2.16 kilogram at angle 158. So kalau kita letak dekat sini ni, maknanya kita kena letak mass. Saya delete dulu. Kita kena letak mass somewhere macam tu lah. Zero kat, zero atas ni kan. 158 makna ke sebelah sana lah. Ha, sebelah sana letak mass. Letak mass dengan panjang dia dari center tu adalah 500 milimeter. Berat dia 2.16 kilogram, 2.16 kilogram. Angle at angle 158 degree. Okay, so moment tu dah seimbang. So, yang kedua kita kena seimbangkan force. Setelah moment kita kena seimbangkan force. Nah, ini biar sinilah. Seimbangkan force mana? Saya copy balik. Saya paste kat sini. Okay. So force itu adalah apa? Force adalah M R omega square. Dah tak ada kali L. Eh? So MR omega square ni kan constant. Eh? So kita tak payah multiply dengan ni. Jadi nanti number dia terlalu besar. So nanti kita bagi juga. Kita bagi dia dah tak ini lagi. Dia cancel out. Eh? So kita pakai MR aja. So A kita punya 200. So kita start dari mana? Start somewhere kat situ. Okay. So kita punya A 0 degree kan? 0 degree 200 kan? So ni kita punya 200 untuk A. Lepas tu 90. 0, 90. Kita punya 200 juga. Kalau positif dia ke kanan, eh? Karena dia negatif, mana ke kiri lah. So 200 kiri. B. Lepas tu kita punya 300, angle 270. So 0, 90, 180, 270. Berapa? 300. Makna pergi ke kiri lah 300. Berapa dia punya ni? Ini apa ni? B. Lepas tu B action. Minus 600. Angle 180. 90, 180. Minus 600. Kalau positif dia ke bawah, kalau negatif maknanya dia ke atas lah. So shoot dia ke atas. Tak muat.
Okay, shoot ke atas berapa? 600 ya. Okay. So 500 ml kita tak tahu kan? ML kita tak tahu. Kita pergi ke MR dulu. MR tadi kita tahu R dia berapa kan? R dia berapa tadi? MR kita dapat 2.1.6 kan? So 500 MR sama dengan 500 multiply dengan 2.16 kilogram. So kita dapat 1080. Angle berapa? Angle dia 158 kan? So pergi kat sini. Nah, ini pernah pakai protector juga 158. So kena tarik garis somewhere, tak tahu dia ke mana pergi. Nah, kalau dari jawaban dia ke situlah. Nah, mana panjang ni kena kena awak kena pakai ruler nanti betul-betul 100 1080 lah scale dia. So 1080. Ah. Okey. So dah dapat ni makna untuk seimbangkan dia untuk tutup dia. Untuk tutup poligon makna kena pergi ke sana, which is ni adalah 500 ml eh. So panjang dia ni berapa ni? So, panjang dia dapat nanti dapat 220 eh. 220. So dapatlah ml 0.44 kilogram. Okay. Angle dia berapa? Pasal kita nak letak nanti dekat sana, kita perlu tahu angle kan? So kalau ni 0, ni 90, makna ni ke sini berapa? Jawapan tu dapat 25. 25 degree ni. Okay. So 44 0.4 kilogram, 0.4 kilogram at angle 25 degree dekat R. So kalau kita balik kat sini, ini somewhere dekat mana kita nak letak? Nah, kat situ. 0.4 kilogram. Yang ini tadi 2.16 kilogram. Jarak dia dari radius adalah 500 mm. Angle dia 25 degree. So kena add dia nanti, this is yang kita kena letak. Ya, dengan angle yang betul, dengan jarak yang betul daripada this and dengan mass yang betul. Eh. So dia akan balancekan force dan juga moment. Okay. So ni jawapan dia MR. Ah, betul lah tu jawapan dia tu. Okay. Ada soalan? Doktor, kalau gunakan analytical punya approach? Ha? Kalau gunakan analytical. Analitik. Analitik. Saya tak suggest lah guna analitik. Pakai ini je. Pakai yang ini. Alright. Nanti dekat exam sediakan kertas itu terus eh. Okay, baik. Analitik nanti dah masuk tu matematik nanti dah jadi pening kepala agak sikit. Cuma yang pakai poligon ni kena latihan juga lah, kena banyak buat latihan. Pasal angle-angle ni boleh salah juga nanti kita.
Tinggal dah betul, padahal kat situ minus, kita buat positif kan. So dia dah pergi kanan, sebab dia pergi kiri. So tu jangan silap kat situ lah. Silap satu langkah aja kat situ, dah lain jawapan. Ya, tentang dia punya axis tu, kan? Kalau kita letakkan sendiri, 90 degree tu saya buat kosong. Saya start kosong boleh, boleh. 90 degree tu. Boleh. Okay, so reference tu kena konsisten eh. Kalau awak start 0 degree tu dekat 90 boleh. Tapi kena konsisten throughout the inilah throughout the process tu kena konsisten. Sama nanti result sama juga. Ya tentang A prime. Ya, juga. Kenapa? Yang mana? A prime. A prime ah. Kenapa dia punya mass tu negatif? Oh dia buang. Mass ada dekat disk tu dia buang. Dalam praktis nanti tu boleh tambah mass. Satu lagi boleh kurangkan mass. Nanti dekat praktis macam tu. Dalam real tu nanti jarang lah orang buang mass tu kan. Kalau misalnya let's say you ada bleed, biasanya orang tambah mass instead wrong mass. Ada juga yang kita boleh buat calculation tu kita buang mass, tapi nak buang mass tu salah-salah terbuang mass nanti dah rusak kan. Nak tambah balik dah susah. Ada juga dalam praktis ada juga, tapi kalau dia mass dia besar boleh mungkin buang mass sikit kan. Tapi dalam praktis biasanya dia tambah screw atau bolt atau nut saja dia tambah sikit. Okay, so ini just untuk calculation untuk ini, tapi dalam praktis nanti awak pakai mesin lah untuk kira ni semua ni. Macam orang balancing tayar kereta kan. Tayar kereta balancing pakai mesin aja. Tak, kat mana mesin tu agak dia akan baca. Cuman graduate dari universiti ni kena tahu sikit lah cari dia macam mana. Nak kira tu macam mana. Right. Okay, masih ada soalan. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni single balancing sama juga, multiple balancing juga. Soalan nombor 2. Coba kita tengok soalan nombor 2 sekejap. Saya copy dulu. Okay. Soalan 2. Diagram 2 shows a shaft with 2 disks. Ada is sama ni macam tadi kan, support by 2 bearing at X and Y. Okay. Disk A tu ada mass 20 kg, disk B mass 10 kg. Distance center of disk A from shaft axis is 2 meter angle 0. From this B 3 mm angle 270, 0.9 kg mass at radius 200 and angle 100 was removed from A. And again, one goes from B. Determine the dynamic force that acts on bearing X and Y if the shaft rotates with the speed 300 rpm. So ini bukan pasal balancing, dia nak tahu dynamic force dekat bearing X dan Y. Dynamic force dekat situ. Okay, so moment tu kita boleh kira kan dekat situ berapa. Alright, so kita lihat, kita tengok lagi dia punya.
Okay, so sama juga buat macam tadi. Yang A, dia ada mass dia 20 kg, center of mass 2, MR dia 40. Ke kanan minus 1 kan, 0.1. So, ni reference dia apa? X dulu sebagai reference. Eh? X as reference. Okay, so sama, step dia sama ikut terus, sama macam tadi. So, dah dapat information ni dengan table ni. Yang sekarang kita tak ada letak apa-apa mass ya, dekat X. Dekat X, dekat Y tu kita tak letak apa-apa mass. Cuma dekat situ nanti ada MR, ada force ya. Force dikarenakan karena dia ada contribution dari moment daripada ini kan, daripada A atau B ya. Okay. Alright. So kita buat dia punya moment polygon. Sama dengan centrifugal force. Dynamic force also. Dia dengan centrifugal force kan? Ah, betul. Yang acting, yang seakan-akan acting yang acting dekat dia karena ada imbalance dekat A dan B. So makna nanti ada contribution dekat situ lah. Contributionnya contribution moment sebenarnya, moment pada X pada B, cuma dekat moment itu kan kita boleh convert dia jadi dynamic mass. Cuma dia centrifugal force ke bukan? Centrifugal force lah. Karena dia pusing kan. Dia sepanjang along the radius of the itulah dekat X. Okay. So sama macam tadi kita buat dia punya ni, kita start dari sini. So berapa kita dapat MRL eh? minus 4 ke bawah. So, minus 4 ke bawah. Lepas tu 90 kan. 0, 90. Kita dapat 4. Yang B. Eh, 90 patutnya ke kanan ni. Yang A berapa dia dapat? Angle 270. Yang B, yang A. Maksudnya A. 180. Okay, so ni jawapan ni 180 lah, kan? Ni 180 ni. Okay, so 180 ke bawah, tambah lagi 4 kan. Okay, scaling ni kena betul eh. So ni A, 4, ni A, sen 4. Lepas tu, 270. 270 sini lah. 6. So pergi sana 6. Ini B. Lepas tu 180. Boleh nak tanya? Kan yang untuk B tu kan? Kan 6 tu positif kan? Ke kiri?
Karena dia angle dia 270. So kan sini kan. Nih, nanti kok. Nih, kat sini dia pusing sini. Ah, 270 kan? Kalau dia positif, mana dia ke kiri lah. Nah, dia pergi ke arah sana, ke arah 270. Kalau dia negatif, mana pusing balik ke sana. So pertama awak kena tengok angle dulu. Angle positif, ikut angle tu ke mana dia pergi. Nah, kalau 270 positif, mana dia ke kiri sana. Kalau dia negatif, baru awak pusing balik. Tengok kiri kanan tu tengok dekat angle, bukan dekat yang MRL ni. Haa, tengok dekat angle dia. Oh, alright. So sekarang kita tengok 200, tengok 180 MB kan. BXN 180 kan. BXN 180 makna kat sini 0, 90, 180 kan. Betul lah. Eh betul lah, 180 eh. Yang B berapa? 90. Eh, ini 90 ni. Jawapan dah orang lah. 90. Pergi 90. Okay. So, yang ni 90 sini ya. Eh. Kalau dia 6, makna dia pergi ke kanan. Sekarang kita dapat berapa? Minus 6 kan? Nah, minus 6 makna dia pergi ke kiri ya. Eh. Nah, dia pergi kiri. Okay, so maybe 6 juga. So skill tu kena buat betul. Okay, so X R, RX 0, RY 0.1 RY. So pergi ke sana. Untuk tutup dia ya. Okay, so angle dia kat sini. Dapat theta y itu 56 eh. Kat jawapan tu 56. So panjang ni kira pakai ruler. Berapa dapat panjang? 0.1 ry sama dengan dapat panjang tu berapa? 14.5. So dapatlah ry kan. Ry sama dengan 145. Angle 90, 145, RY 145. Dia adalah RY itu M multiply dengan R kan? Ini kilogram milimeter. RY itu kan dia M multiply dengan R. Oke. Okay. So F pada Y adalah M multiply dengan R multiply dengan omega square. Okay. So MR ini tadi kan RY yang kita dapat tadi. Multiply pakai R square. So 145 multiply dengan omega berapa? 300 RPM. Berapa RPM tadi? RPM. Eh? So 2 pi 300 bagi 60. 10 pi. So dapatlah FY itu berapa? Berapa FY? 143 eh. Betul. Oh, dia ini milimeter. Sorry, ini milimeter kan? Ini milimeter kan? So, kalau kita nak cari betul-betul Newton, dapat Newton ni kena betul dia punya ni lah. Dia punya 145 kilogram kali milimeter kan. So 1 milimeter berapa meter?
100 BD itu 1000. 0.145. 0.145 meter. Tak. Okey, ini kan dia kilogram multiply dengan milimeter kan? Ha. So kita nak jadikan dia meter. So 1 milimeter tu berapa seberapa meter? Kita nak jadikan meter kilogram meter. Bagi dengan 1000. Ha, bagi dengan 1000 lah. So ni jadi meter. Ha, tapi ni bagi dengan 1000. Baru multiply dengan 10 pi square. So dapatlah nanti 143 juta lah. Okay. So tengok force polygon pula. Force polygon MR kan? Kita nak tengok MR kan? So kita buat kat sini ya. So start dari situ. Kita fokus pada ni. So angle tadi kena betulkan. Yang ini 180. Yang ini 90. Okay. So 40. Ya. Yeah. Nak tanya. Yang table ni kita yang buat ke memang ada? Ha? Table yang table doktor ambil ni kan? Table ni yang kita masukkan sendiri ke atau table tu ada? Macam memang dah sedia ada. Ah, table tu kena buat. Awak kena buat nanti. Oh, alright. So tak buat table pun tak apa, tapi ni table ni memudahkan kita untuk tengok kan. So nanti kalau awak nanti masa test atau exam nanti tak buat table pun tak apa. Tapi kan dengan table ni senang awak nak tengok kan. Okay, A berapa dia punya MR, value dia tu semua dah boleh tengok. So ni kena buat sendiri nanti table ni. Faham. Okay. Right. So 40 angle 0. So kat atas shoot kat atas 40. Ni A 40 kan. Lepas tu 180 minus 40. So ni 0, 180 ke bawah. So kalau dia positif, makna dia balik lagi ke bawah kan? So karena dia negatif, pergilah ke atas. So ni dapat 40 untuk A axel. Alright. Lepas tu 270. 270 sini. 30. Nah, pergi 30 ke kiri lah. Kiri dah tak muat. Talihkan sini. Berapa pergi 30? So, mana pergi 30 situ? Eh, sorry. 30, ni adalah B. Lepas tu 90. 90 pergi minus 30. Mana pergi kiri lagi. Tak muat lagi. Alihkan lagi. Cik Gana. Okay, so ni B action. 30 kan. Lepas tu RX, RY tadi kita dah dapat. RY tadi 56 kan? 145. Angle berapa? 56. So 56 tak sampai 90 kan? So 56. 145. Mana tarik garis 145.
So ke mana dia pergi? Nombor sini kot. Okay. So then yang ke sini baru awak dapat RX kan. So angle dia ni kena, nanti kena kira kat situ-situ berapa. Right? So dapatlah dekat jawapan tu RX panjang dia ni dapat. Ha, ni panjang ni dapat 270. Okay. Okay, so fx dapat rx multiply dengan omega square. So 170 kerana dia milimeter, kilogram milimeter. So kita kena jadi, kena bagi dia 1000. Multiply dengan 10 pi square tadi. Dapatlah dia 168 newton ya. Fx. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okay, kalau so, kalau tak ada, cukup lah. Nanti recording. Recording saya bagi, saya masukkan ULAN saya lah. Ada yang cuba masuk ULAN saya tak? Saya masa saya transfer dari SEM sebelum ni, dia punya muka depan tu dia tak betul lah. Dia punya muka depan tu tak betul dia punya ni. Nanti saya ubah lah. Saya ubah nanti saya ni. Buat yang proper sikit. Yang sebelum ni dia cantik muka depan tu ada gyroscope, masuk gyroscope eh. Kalau ni dia, masa saya transfer tu saya tak buat dengan proper, dia masuk ke template yang yang sebelum ni. Okay, kalau tak ada, cukup eh? Bye. Alright, okay. Terima kasih. Terima kasih. Alright. Terima kasih.